Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Kaki Kena 7030 akan mereview pedagang tahu bulat, pedagang sotong. Bang, ini dagang apa? Sotong atau tahu bulat ya, Bang ya? Sotong nih, Bang. Iya. Yeah. Sotong ngambil dari pabrik bikin sendiri, Bang? Pabrik langsung ini, Bang. Oh, dari pabrik langsung ya? Iya. Yeah. Oh, tahu bulat juga sama, Bang ya? Sama, semuanya dari pabrik semua, Bang. Oh, harganya berapa, Bang? Satu ini, Bang? Satu harganya 500 rupiah, Bang. Oh, iya, iya. Kak, kasih, Bang. Saya, Bang, sotong 10, Bang. Siap, Bang. Dagangnya mulai dari jam berapa sampai jam berapa ini, Bang? Saya dagang mulai dari jam 3, Bang, sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam? Iya. Waduh. Kalau di sini tahu pakan juga ya? Alhamdulillah nih, di sini peminatnya pada banyak banget nih tahu nih. Lakuan sotong walaupun tahu nih, banyak kan? Seimbang sih, itu kan di sini juga mayoritas rata-rata sotong minat, tahu juga minat. Oh, ya, bagus ya. Iya, nih. Padahal udah lama nih, dari ini kan, Bang ya? Iya, tapi ini nggak ada matinya, nggak ada matinya, tahu, matinya, Bang. Iya. Semua kalangan sih, Bang. Iya, pasti. Baik anak-anak maupun remaja ataupun ibu-ibu pada nih peminatnya. Soalnya harganya terjangkau ya, ya. Harganya alhamdulillah sih masih terjangkau buat masyarakat. Jajan-jajanan seperti ini. Digorengnya agak lama juga ya, Bang ya? Prosesnya agak lama. Kalau tahu memang membutuhkan waktu kurang lebih 10 sampai 15 menitan. Oh, iya. Harus benar-benar kering. Muternya di Pinang Muara 1 2 ya, Muara 1 di Pinang Muara 1 ya. Kira-kira sehari omsetnya berapa dapat penghasilan, nah, omsetnya? Alhamdulillah ini kita dagang dari jam 3 sampai jam 10 ya, kurang lebih 1.300 untuk tahu dan sotong kita bikin, Bang. Oh, campur itu, Bang ya? Campur 1.300. 1.300 jadi dibagi dua tuh, misalkan dakwah 6,5. Iya, 650. Oh, 650. Oh iya, lumayan deh. Oh, iya. Ini kebetulan sudah matang sotong. Oh iya. Ya. Wih, kering krek nih. Waduh, ya. Dia nih menggiurkan, menggugah selera nih. Tinggal disantap sama bumbu-bumbu, tinggal tergantung bumbunya. Mau asin, pedas, ataupun manis. Tinggal pilih selera ya. Selera sesuai selera lidah. Ini tinggal di Muara berapa, Bang? Di Muara 1 kita tinggal. Ada 10 gerobak nih, Bos. Alhamdulillah ada 18 gerobak. 18 gerobak. Muter mencar-mencar ya. Iya, bagi jalur kita. Bagi jalur ya. Bagian jalur. Ya, tidak dikeringkan dulu biar minyaknya tidak meresap. Ya, Bang, seleranya apa nih, Pak Anies? Saya sedang aja, selera sedang aja, Bang. Pedas manis boleh. Pedas manis. Kadang kan ada yang suka natural. Iya. Yang nggak mau pakai pedas. Bumbu juga ada kan? Siap ada, ya. Siap, bumbu selalu siap, stand. Alhamdulillah dah. Semoga laris, yang lancar ya. Iya. Dulu juga didorong sama dipakai mobil ya. Ada. Pakai mobil dulu ya. Mobil, kalau pakai mobil kita dagangnya nggak bisa masuk gang. Iya, gitu. Kalau pakai gerobak bisa masuk kemana aja dah. Iya, jangan dong, Bang. Bang, jadi ya. Ini juga anak bos deh, bos. Ini nih, bos. Satang, ini yang 3.000 bumbunya apa? Pedas asin? Pedas. Ini sih. Ini yang 3.000.
Kalau di pia yuk. Sini aja dia nunjuk. Ayamnya di sana yuk. Mandis ya. Lihat mandis. Sudah lah, sudah lah. 3.000 pakai apa? Keju. Yang 3.000 pedas. Yang 3.000 pedas, yang 2.000? Enggak. Enggak. Pakai keju aja. Sini yang 3.000 pakai pedas. Tuh, banyak kan seleranya pedas masing beda-beda ya, Bang ya. Beda, Bang. Oh.